Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Nomor 2 tahun 2022 yang mengatur tentang tata juga persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT, di mana dalam permenaker nomor 2 tahun 2022 tersebut diatur jika ini bisa mencairkan JHT di usia 56 tahun. Padahal di aturan sebelum di permenaker nomor 19 tahun 2020, JHT ini bisa dicairkan 1 bulan setelah pekerja ini mengundurkan diri dari tempat yang bekerja. Tentunya aturan ini menimbulkan berbagai respon dan juga kontroversi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pekerja, karena Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini dianggap targetnya petisi penolakan dan juga pembantu Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini ditandatangani oleh 300 ribu orang, di mana sejak Minggu pagi ini kami melihat sudah lebih dari 240 ribu orang. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.